merupakan subkelas dari Manolio yang paling maju. Umumnya berhabitus, pohon, perdu, semak, liana atau herba dengan berbagai macam. Manfaat sebagai obat dengan kandungan senyawa iridoid atau berbagai macam alkaloid. Subkelas Asterida terdiri dari 11 ordu, 49 famili, dan hampir 60.000 spesies. Namun, yang akan kita bahas kali ini, hanya lima ordo saja. Daun tomat berbentuk oval, pangkal runcing, ujung tumpul, tepi bergerigi, dan mempunyai celah yang menyirip, daunnya yang berwarna hijau dan berbulu. Bunga tomat merupakan bunga sempurna. Tomat termasuk tipe buah buni. Batang tanaman tomat berbentuk persegi empat hingga bulat, berbatang lunak tetapi cukup kuat, berbulu atau berambut halus, dan di antara bulu-bulu itu terdapat rambut kelancar. Tipe percabangannya simpodial. Tanaman tomat memiliki akar tunggang, akar cabang, serta akar serabut yang berwarna keputih-putihan dan berbau khas. Tipe daun tarung bulat telur, ujung runcing. Pangkal berlekuk dan tepi berombak. Bunganya termasuk bunga sempurna. Batangnya pendek berkayu, bercabang-cabang, dan tertutupi bulu-bulu halus. Tipe percabangannya dikotom. Bentuk buahnya lonjong, warna kulit ungu hingga ungu mengkilap. Terong merupakan buah sejati tunggal, berdaging tebal, lunak, dan berair. Akarnya tunggang. Tipe daunnya bulat, telur, pangkal runcing, ujung bergelombang, dan tepinya berombak. Bunganya termasuk bunga sempurna, tipe buahnya bunyi dan berwarna hijau. Batangnya bulat berkayu, terdapat bulu-bulu halus. Pada batang takokak terdapat duri, akar takokak yaitu akar tunggang. Lamia ales atau lamia keh adalah salah satu ordo tumbuhan berbunga. Ordo Lamiales terdiri dari 24 famili, 1059 genera, dan 23755 spesies. Daun kemangi berbentuk oval, ujungnya meruncing dan pangkalnya tumpul serta tepinya rata. Bunganya majemuk yang bertandang. Batang kemangi berbentuk bulat Berbulu berwarna hijau dan kadang keunguan. Tipe percabangannya simpodial, akarnya termasuk akar tunggang, daunnya lonjong, ujung runcing, pangkal tumpul, dan tepian memelihut. Bunganya termasuk bunga lengkap, batangnya keras berkayu, dan tipe percabangannya monopodial. Akarnya termasuk akar tunggang? Rubiales adalah salah satu. Ordo anggota tumbuhan berbunga yang termasuk dalam anak kelas Asteridae. Asteridae. Ciri-ciri Ordo Rubiales yaitu 1. Habitus berupa ternak atau tumbuhan berkayu. 2. Daun tunggal atau majemuk dengan duduk daun yang berhadapan dengan atau tanpa daun penumpu. Tiga bunga banci. Daun mengkudu tunggal berbentuk jorong langset, tepi daunnya rata, ujung lancip pendek. Pangkal daunnya berbentuk pasak, tulang daunnya menyirip. Warna daunnya hijau mengkilap tidak berbulu. Batangnya berkayu, bulat, kulit kasar, percabangan monopodial. Bunga tanaman mengkudu berukuran kecil, tumbuh di antara dua daun dan berkelompok rapat menyatu serta tersusun dalam tandan bunga majemuk. Buahnya merupakan buah majemuk. Akarnya tunggang. Astrales adalah salah satu ordo tumbuhan berbunga yang termasuk dalam anak kelas Asteridae. Adapun ciri khas ordo Astrales yaitu memiliki bunga yang berbentuk sekumpulan bunga kecil yang berkarang pada satu bongkoh bunga. Daun tunggal dengan ujung daun runcing, pertulangan menyirip, warna hijau, tepi daun bertoreh, dan bergerigi. Bunga majemuk berwarna kuning, kelopak bentuk tabung, dan berwarna hijau, buah kotak, bulat suwaku muda berwarna hijau setengah tua coklat. Batangnya bulat, Berkayu dan batang berwarna hijau, akarnya tunggang putih kotor.